Surah Al-A'raf tadi ayat 54 saya jelaskan atau saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Thumma stawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hadithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujum. والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang menciptakan, mengadakan, mengurus, mengawasi, memiliki, memusnahkan. Itu hanya Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dalam 6 masa. Di sini terjemahan 6 hari, ya, lebih tepat dengan 6 masa. Dan Dia bersemayam di atas arsy, singgasananya di atas langit sana. Dialah Allah yang telah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari yang kita lihat sekarang panas nih, teriknya seperti siang ini. Allah yang menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya masing-masing tunduk dengan perintahnya. Yang pegang buku di halaman 2 ya, kita masih di halaman 2. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Adakah yang Bapak Ibu tahu siapa saja di sana selain Allah yang pernah mengaku menggantikan siang dan malam? Adakah di antara mereka yang berani mengatakan Dia yang menciptakan matahari? Adakah di antara mereka yang mengatakan ciptakan ya, bintang-bintang termasuk bulan? Adakah di antara mereka yang mengatakan mereka yang menurunkan air hujan dari langit? Atau adakah di antara mereka yang bisa menahan fenomena? Seperti misalnya kalau manusia tadi saya katakan haus misalnya. Atau dia menutup hidungnya untuk melawan sistem yang ada supaya tidak menghirup oksigen. Pernahkah mereka bertanya, siapa yang menciptakan dirinya? Dari mana sistem yang rumit dalam tubuh manusia? Dari mana asopan-asopan yang ada? Mata butuh cahaya, hidung butuh oksigen, telinga butuh suara, dan seterusnya. Dari manakah semua itu? Pernahkah orang-orang ini bertanya, ya, dari mana semua? Dan siapa yang bisa mengadakan itu? Tidak ada subhanallah yang pernah mengaku kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalil jelas kalau hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Lebih jelas lagi beliau mengatakan juga firman-Nya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 30. Takala dia Allah menyeru Nabi Musa alaihissalam dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah di sebuah tempat yang diberkahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Di dalam firman yang lain nanti akan saya jelaskan ya. Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, sini saya jelaskan surah Thaha ayat 14. Dua ayat ini berdekatan. Sama sebenarnya. Surah Qasas ayat 30 dengan Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani 'anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish shalata li dzikri. Hai Musa, sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi ceritanya begini. Nabi Musa alaihissalam waktu dia tumbuh besar di rumah Firaun, satu hari dia pernah jalan di pasar di Mesir. Dia menemukan ada dua orang. Satu dari suku Kipti suku asli orang Mesir, Fir'aun dari suku itu. Dan yang satu lagi dari Bani Israel, turunan Nabi Israel, Nabi Yakub. Dan Nabi Musa dari turunan ini, gitu kan. Maka ributlah dua orang ini di depan Nabi Musa AS, lalu Nabi Musa coba menengahinya. Orang Mesir, suku Kipti ini, suaranya besar sekali. Sehingga seakan-akan dia akan menyerang Musa AS. Musa niatnya ingin membela diri, kemudian dia tidak sengaja dialunkan, ya, kepalan tangannya kena orang tersebut, mati orang itu. Maka Musa AS meninggalkan orang Yahudi juga ini, orang Bani Israel juga tinggalkan. Gak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Kiptin. Waktu itu di Mesir, Bani Israel menjadi budak. Dituankan, yang menjadi tuan mereka adalah orang Kiptin. Jadi ribut tadi antara si tuan sama si budak lah istilahnya. Maka besok pagi, Musa AS keluar lagi jalan di pasar. Waktu itu tidak ada yang tahu siapa yang membunuh kemarin ini. Maka ternyata orang Bani Israel, si Yahudi yang kemarin ribut sama satu orang Kipti ini, ribut lagi sama Kipti yang lain. Maka Musa AS datang, mendekati, si Yahudi ini takut, jangan sampai Musa pukul dia seperti kemarin terpukulnya orang Kipti sampai mati. Maka dia langsung bilang ke Musa mendekatinya. Musa ini menasihatin, kau kenapa selalu punya masalah dengan orang? Begitu Musa mendekat, dia langsung bilang, hai Musa, apa kau mau bunuh saya sebagaimana kau bunuh kemarin orang Kipti itu? Maka tersebarlah berita kalau Musa AS membunuh orang Kipti. Fir'aun dengar,
Fir'aun tahu Musa ini dari turunan Bani Israel. Dan kenapa dia berani-berani bunuh orang Kipti, tuannya orang-orang Israel ini, gitu kan? Maka Fir'aun pun mengejar Musa. Musa sempat melarikan diri sampai ke negeri Madian. Di negeri Madian ada Nabi Syu'aib di sana. Syu'aib alaihissalam ini menyambut Musa alaihissalam waktu datang, bahkan dinikahkan dengan salah satu dari anak perempuannya. Tentu ada cerita di sini saya tidak ceritakan karena ini panjang lebar. Yang jelas Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian, kemudian dia sempat bertemu dengan dua anak perempuannya Nabi Syu'aib yang mau mengisi air di ember, dan dia, mereka tidak bisa mengangkat batu yang menutupi sumur karena sumur waktu itu kalau pagi diangkat oleh 10 orang laki-laki, kalau sore ditutup lagi dengan batu besar yang diangkat oleh 10 orang laki-laki. Nabi Musa AS datang dan sempat mengangkat batu tersebut sendirian, lalu memberikan air kepada kedua anak perempuan Syu'aib, lalu mereka pulang ke rumah, sampaikan ke ayahnya, ayahnya panggil, lalu kemudian Nabi Syu'aib AS menikahkan Musa dengan salah satu dari anak perempuannya dengan mas kawin, ya, mahar, itu 10 tahun mengabdi kepada Nabi Syu'aib untuk mengambil air, mengurus gembalan dan seterusnya. Ringkas cerita, setelah 10 tahun, Musa AS berpikir untuk kembali ke Mesir bersama dengan istrinya. Di tengah jalan, Nabi Musa AS sebelum tiba di Mesir, waktu itu lagi musim dingin, dia melihat ada api unggun dari jauh. Maka dia pun AS berkata pada istrinya, coba tunggu di sini, coba tunggu di sini. Saya akan pergi ke api unggun itu. Siapa tahu saya dapat informasi tentang perjalanan kita, atau kita bisa dapat tambahan bekal makanan, atau mungkin saya paling tidak bisa ambil api sedikit untuk menghangatkan tubuh kita malam ini kalau kita tidak bisa bergabung sama orang-orang yang pegang api itu. Maka istrinya pun menunggu, lalu Nabi Musa AS pergi ke api tersebut. Begitu tiba di api, maka tiba-tiba terdengar suara Allah. Dan ini yang disebutkan salah satu ciri Nabi Musa AS adalah sifat kelebihannya adalah kalimullah, orang yang langsung diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata ayat tadi, wahai Musa, sesungguhnya saya adalah Tuhan Allah, ya, Tuhan alam semesta, Tuhan alam semesta, gitu kan? Jadi jelas dari ayat ini tadi, kalau Anda baca sendiri mungkin Anda tidak bisa paham, tapi ini rentetan sejarahnya, sisanya begitu. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 37, ayat 30, ya Musa, wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin, saya adalah Allah, Tuhan alam semesta. Dan waktu itu Musa AS sempat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sempat bertanya, diceritakan dalam surah Al-Qasas ini, lanjutan ayatnya, kebetulan Nabi Musa AS memegang tongkat. Tongkat ini sering dipakai untuk menggembala kambing dan mengambil beberapa buah-buahan untuk dijadikan makanan kalau untuk menarik dahan-dahan pohon. Maka Allah pun bertanya, wahai Musa, apa yang di tangan kananmu? Dia mengatakan, ini biasa kayu yang saya pakai, atau tongkat saya pakai untuk mengumpulin mengurus gembalan saya dan juga mengambil beberapa keperluan-keperluan yang lain dengannya. Maksudnya di sini buah-buahan atau dahan-dahan pohon atau mungkin membela diri pada saat diserang dan seterusnya. Maka Allah mengatakan, lemparlah hai Musa. Maka pada saat dilempar berubah menjadi ular yang besar, gitu kan? Itu kisahnya panjang lebar dijelaskan dalam surah Al-Qasas. Yang jelas di sini makna daripada ayat Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya pada Musa alaihissalam sambil berkata, wahai Musa, sayalah Allah Tuhan semesta alam. Dan dalam ayat lain dari surah Taha, Allah mengatakan, sesungguhnya sayalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, maka hanya sembahlah saya, hanya tunduk dan patuhlah kepada saya, dan dirikanlah sholat untuk selalu mengingat saya.